Yang pertama saya tentu mengucapkan selamat ya. Selamat merayakan dan mensyukuri perkawinan yang sudah berusia 50 tahun. Bisa menjadikan suri toladan, panutan ya bagi anak-anak. Semoga papa dan mama selalu tetap berdua kemana-mana pun perginya. Luntur-luntan kayak lokomotif sama gerbongnya. Kalau bisa bersama-sama kita, selalu bisa melihat anak-anak tumbuh dan insya Allah Allah mengizinkan ada kita semua untuk membahagiakan mama dan papa terus. Semoga papa bisa terus meneruskan hobinya main gitar, nyanyi bersama anak cucu. Semoga Eyang Uti bisa terus jadi panutan aku ke depannya. Semoga papa dan mama tidak pernah bosan makan durian sehingga kita bisa kumpul terus. Eyang Uti, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50. Selamat atas ulang tahun pernikahan ke-50, pernikahan emas. Semoga panjang umur, sehat, barokah rahmah Allah dicurahkan kepada Gusolah dan punya Faridah, dan akan menjadikan manfaat yang luas bagi tebuireng dan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengasuh pesantren tebuireng Gusolah beserta ibu Nyai, kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 pernikahan. Semoga senantiasa dianugerahi keberkahan usia, keberkahan rezeki, dan keberkahan hidup, dan senantiasa dianugerahi kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat 50 tahun pernikahan Kiai Solahuddin Wahid beserta Ibu Nyai Farida Solahuddin, semoga berkah untuk selama-lamanya. 2, 3.